tanggul milik PT Lamistra ini jebol di dua titik. Ini adalah titik yang pertama, sepanjang kurang lebih 20 meter. Dan pada hari ini, hari Kamis, 26 Mei 2022, kita lihat tanggulnya sudah tertutup. Saya pikir tingginya sudah cukup memadai dan cukup untuk menghalau air masuk pelabuhan. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus pada penanganan air yang ada di dalam pelabuhan. Di lokasi tanggul yang jebol milik PT Lamistra, yang di lokasi yang kedua, sepanjang kurang lebih 8 meter, pagi ini sudah tertutup ya, sudah tertutup, paling tidak sandbagnya sudah di atas air. Nanti airnya akan ditanggul sampai dengan setinggi 3 meter. Saya pikir untuk pagi ini bagusnya sudah cukup baik. Terima kasih buat semua pihak yang sudah membantu. Saya pikir ini adalah sebuah progres yang sangat baik, kerja hasil kerja kita bersama. Terima kasih buat Pelabuhan Tanjung Mas. Terima kasih buat semua pihak yang ada di sini. Semoga semuanya cepat bisa kembali normal seperti biasanya. Terima kasih.